Baca Al-Qur'an ya. Ya kebetulan kan memang aku bisa ngaji tapi lurus doang. Sama ya, sama. Jadi ya paling sekarang-sekarang tuh kayak ya belajar tajwid lagi gitu-gitu sih. Kayak lebih untuk matengin lah, jangan sampai dubbing. Itu sih incerannya begitu. Jadi untuk persiapannya sih sebenarnya dari seminggu ini ya, dari semenjak habis screening kemarin tanggal 28, 29 kita udah persiapan terus buat matengin lagi. Terus ya buat inilah gitu. Nanti juga ada break, nanti aku juga belajar lagi gitu sebelum hari H untuk ada gantian. Tapi keren dia, semangatnya belajar, Bu. Biasanya orang malu kalau namanya udah umur segini belajar ngaji gitu, tapi dia cuek banget. Kadang kita lagi ngumpul rame-rame, tiba-tiba dia lagi belajar ngaji berdua gitu kan. Alhamdulillah. Biasanya kan ngumpet-ngumpet gitu kan belajar, ah gengsi gue belajar ntar aja di jalan kelihatan orang gitu. Kalau dia cuek gitu belajarnya di tempat publik aja gitu. Iya. Kemarin di kafe. Iya, malah di kafe. Sih sebenarnya sih gua sekarang udah umur juga ya, Cela, enggak umur banget sih. Umur nanggung. Jadi anak muda udah ketuaan, jadi ibu-ibu kemudaan. Dibilang cari peran atau karakter yang menantang, kayaknya aku udah enggak ke situ. Sekarang cari honor yang menantang. Benar. Tapi enggak juga sih. Sekarang enggak sih. Ternyata aku tuh kayaknya agak-agak idealis. Jadi kalau ada cerita-cerita yang menakutkan atau yang agak menakut-nakutan agama kita gitu kan, jadi orang takut masuk agama Islam kayak gitu-gitu kan, aku agak-agak ternyata agak-agak nolak hatinya walaupun honornya lumayan gitu ya. Nah, dapat cerita di Hijaiyah Cinta ini aku agak seneng karena benar-benar ceritanya tuh yang sesuai sesuai Quran gitu kan gitu, jadi nggak yang mengada-ada gitu loh. Jadi aku seneng dan alhamdulillah dapatnya religi lagi. Ampun, di sini gue cuma numpang lewat doang. Gue di sini tuh jadi Bu Iva. Bu Iva itu apa ya? Dibilang teman juga enggak, selewatan gitu doang. Cuma ada 3 scene, guys. 3 scene. Cuman ya alhamdulillah bisa masuk ke ini kan katanya kan top banget ya seriesnya ya. Web series itu top banget. Ternyata aku baru tahu, makanya ini apa sih gitu kok pemain-pemainnya juga enggak ada yang terkenal. Ternyata web series udah lebih terkenal lagi gitu kan. Jadi ya senang juga sih, yang mudah-mudahan booming juga seperti seriesnya. Alhamdulillah hari ini insyaallah ada project film, yaitu film Hijaiyah Cinta yang insyaallah akan dimulai syutingnya itu tanggal besok tanggal 7, dan insyaallah juga akan tayangnya tadi seperti teman-teman yang sudah dengar itu di bulan Juli 2020. Bagian menariknya adalah selain dari film ini banyak sekali pesan-pesannya kepada kaum milenial yang tentunya sedang menjalin hubungan, tapi juga ada pesan lainnya, yaitu kita tetap harus mengutamakan sang halik. Insyaallah Hijaiyah Cinta ini bisa diterima dengan baik oleh para penonton yang ada di Indonesia, dan insyaallah penonton Indonesia juga bisa mendapatkan berkah semuanya dan bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran menarik dari film ini juga. Halo, saya Ari Duandika, dan jangan lupa saksikan segera Hijaiyah Cinta di bulan Juli tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan film Hijaiyah Cinta yang insya Allah akan tayang di bioskop Juli 2020. Pokoknya doain ya semuanya.